welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kita bakal bikin ASMR plus review makanan yang ada di dalam sungku ini. Kira-kira apa ya? Ya kita belum tahu juga sih guys, ini dalam ini apa. Oke, langsung aja kita buka yuk. Oke. Yuk, langsung kita buka. Yuk, kamu buka bareng. Satu, dua, tiga. Ternyata isinya itu ada sabana sama ini saus apa ini? Baru pertama kali lihat gak sih? Baklava. Udah, kita cobain aja. Oke, kita sekarang kita pindahin dulu. Ini by the way, ini mereknya Mama Suka ya guys. Coba gak majuin. Kayak gak kelihatan. Oke, kita pindahin dulu ya. Nah guys, jadi sekarang waktunya kita buat kita mau makan sabananya sama hot lava. Jadi kita tuangin sini dulu. Ya guys, jadi kita mau tuangin dulu hot lavanya ke dalam piring kosong ini. Tapi ini kayaknya warnanya lebih coklat daripada saus-saus biasanya nggak sih kak? Iya. Dan kita coba lihat harganya dulu deh guys. Untuk harganya hot lava ini harganya sekitar 8.000. Untuk ini yang berapa kecil mili deh? Kayaknya untuk yang kecil deh. 130 mili. Kalau untuk yang besar di sini juga ada yang besar harganya 14.000-an. Oh, ternyata terjangkau juga ya. Iya, yeah. Yuk kita tuangin. Wanginya nyengat ya. Ini tuh kayak wangi sesuatu. Tapi ada ya. Coba. Kayak apa wangi ya? Saus-saus yang ada di pizza gitu deh. Iya deh. Oke deh, langsung aja kita coba ya guys. Aku mau cuci tangan dulu, kakak udah cuci tangan ya. Oke guys, udah. Sekarang ayo kita makan. Aku mau nyobain yang tanpa nasi dulu. Kakakku langsung pakai nasi. Kamu mau paha apa? Dada. Aku paha atas, ada enggak? Paha atas ini ya. Iya. Oke. Okay. Oh, ada paha atas. Iya. Aku dada deh. Oke. Okay. Langsung aja kita mulai. Ini enak banget deh. Langsung aja kita cocol dulu ya, guys. Ini bener-bener kayak, oh my god. Kok manis ya? Enggak. Kok kayak ricis? Awalnya manis. Iya bener kayak ricis deh. Beneran deh guys, ini kayak ricis deh. Aku mau pakai nasi ya. Coba lagi. Kita cobain lagi. Lama-lama pedes. Jadi awalnya tuh manis ya, tapi akhirnya pedes. Habis sih kalau misalkan ini rasanya bener-bener sama sih kayak ricis awalnya kayak. Tapi kalau dari pedes sih pedesan ricis. Buat kalian yang gak terlalu suka pedes tapi pengen makan kayak ricis gitu, kayak ini cocok banget. Mungkin ini ricis juga, tapi level berapa gitu loh. Tapi kita oh, iya kan sih. Kayak beli ricis kan pernah yang level 5. Ya kok beli ricis selalu level 5? Pedesnya di tenggorokan. Kenapa ide? Ini apa namanya? Sabana ini rasanya mirip deh kayak KFC, apa kita nggak pernah bandingin ya? Kalau menurut aku sih sabana lebih ini sih apa nih kalau kayak gini? Oh juicy. Lebih juicy daripada KFC kalau menurut aku.
Dan sekarang aku mau pakai nasi dulu. Oke. Kayak kalau nggak pakai nasi orang Indonesia itu nggak pas. Ayo. Sebenarnya sih guys, ini Hot Lava ini aku pernah nonton dua pengacara pernah cobain Hot Lava ini. Kayaknya kayak namanya Hot Lava bukan sih? Iya itu Hot Lava namanya. Nih kalau tuh itu cobain. Oh nggak tahu deh. Ternyata kok pakai nasi lebih terasa sih pedesnya. Iya. Jujur awalnya manis. Tapi jadi akhirnya sekarang kita mulai ASMR-nya. Kita makan lagi guys. Ayo kak. Curi. Bawa ke mendoan. Nyang guys, jadi tambah ikan keren banget ya. Kita ngabisin banyak guys. Ayo kita hidupin lah. Maka kita hidupin dulu guys. Ini suapan buat kalian. Nama sushi. Sushi nggak sih? Dan ini crispian buat kalian. Maaf guys. Masa kakak masih bisa inget nah? Dulu di belakang sebelum terjadi kebakaran tuh tempatnya kayak mana. Jadi guys, cerita waktu dulu waktu aku masih SD. Emang bener? Yang mana sih kak? Yang di belakang ke masjid cekak. Emang dulu kayak mana? Kebakaran. Itu makanya itu lapangan gitu itu baru semua cuy. Itu baru? Dulu gak kayak gitu. Dulu emang lapangan tapi beda. Ini gak tau. Kamu kebakarannya sana? Iya. Tapi Pak Ujang enggak. Kan kok kita ambil keluar keluar. Jadi ya jaga diri lah. Itu gara-gara yang itu ya, lupa ya, lupa matiin kompor ya. Katanya karena tukang jagung kayak waktu itu. Jangan ngaco kak. Kita langsung closing aja yuk. Ayam aku udah habis. Ayam aku udah habis. Pokoknya gini lah ya. Ekor gak minum doan. Cerut. Ini masih ada guys. Kita kebanyakan tadi ya. Yaudah guys, cukup sekian dulu vlog kita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oh iya guys, jadi kakakku juga punya YouTube. Jadi dia salah satu YouTuber baru juga. Bah, mukanya begini. Namanya apa YouTube-nya? Anissa Sungka. Oke. Okay. Jadi don't lupa nonton sama videonya. Jadi don't forget to like, comment, share, and